Kita akan berdoa katanya, mari kita berdoa. Segala puji syukur kepada Engkau Tuhan kami, kami berterima kasih karena kasih setia Tuhan, kami ada di tempat ini menikmati akan berkat makanan jasmani yang telah kami terima. Sebentar Tuhan, kami akan memperingati Natal Engkau melalui acara kebaktian singkat ini. Kami berdoa agar apa yang kami perkatakan, kami pikirkan, kami ucapkan di tempat pada jam ini, kiranya namamu disenangkan, Engkau disenangkan, namamu dipermuliakan dan akan kami lakukan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami Roh Kudus beracara bersama dengan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Lanjut kita menyanyi Joy to the World. Bersyukur buat second family yang luar biasa, ceria semua, sehat semua. Dan biarlah hari ini kita bisa menyenangkan hati Tuhan melalui apa yang kita lakukan. Kita kumpul bareng-bareng, kita bersuka cita karena memang kasihnya tidak pernah berkesudahan atas hidup kita. Jadi biarlah Natal ini membawa damai, membawa berkat buat kita semua. Kesehatan dan perlindungannya selalu nyata dalam kehidupan kita semua. Itu aja kami kembalikan. Minta apa? Kita ini satu, aduh. Ngomong apa ya? Langsung undian boleh. Kalau langsung undian jadi selesai kan. Ya oke, saya mengucapkan terima kasih teman-teman mau berkumpul tempat ini. Ini mungkin yang kedua ya untuk beberapa teman-teman udah. Ya, biarlah tempat ini boleh menjadi tempat buat kita semua setiap saat mau pakai silakan. You are welcome. Tempat ini memang tempat ini didedikasikan untuk acara-acara seperti ini ya. Jadi kami juga senang sekali akhirnya ada orang yang mau berkunjung tempat kita setelah sekian lama kita mengungsi di tempat ini selama pandemi. Tapi oke, sekarang kami sudah punya second family kata Peci juga tadi ya. Oke, God bless supaya kita bisa nikmati. Kalau bisa nanti lanjut sampai lihat nonton bola ya jam 10 sama jam 2 pagi. Ya, makanan masih cukup soalnya. Jadi kita nontonnya di luar. Belum pernah kan? Nah, itu pohon Natal paling besar di dunia itu ada di. Iya, belum pernah lihat ya pohon Natal. Paling besar di seluruh dunia ada di bawah situ. Enggak dikirimin ya, coba. Serius? Klip-klip seperti itu. Nah itu semua desa itu klik-klik seperti pohon Natal. Nah, makanya teman-teman melihat bola sambil pohon Natal terbesar di dunia di situ ya. Jadi silakan aja. Jadi jangan keburu-buru pulang ya. Jadi sampai you drop. Oke, God bless. Lanjut toh lagu yang kedua ya. Yeah.